Yeah.
صل وسلم وبارك عليه وعلى اسلك بنا نهج من
لهديه اكتفى نسبات بديوان وراس النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كان ذي الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كان ذي الوفاء عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحبي ما برق سما رفرفا. Di dalam kajian sejarah didapati ramai ulama dan pada kalangan laki-laki, walaupun pada hakikatnya ramai juga daripada ulama laki-laki yang berguru kepada guru-guru perempuan, termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan di antara yang menjadi rujukan kepada sebahagian ilmu oleh Imam Syafi'i adalah salah seorang bernama Nafisa, daripada keturunan atau cicit Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humaira." Ambillah separuh daripada ilmu agama kamu daripada si Humaira, maksudnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Pun Siti Aisyah dalam usianya yang muda waktu itu sudah menjadi rujukan dalam berbagai macam bidang ilmu, dalam ilmu syair, dalam ilmu fiqah, dalam ilmu tafsir, bahkan mengkritik kepada sahabat yang lain yang dilihat tidak sehaluan dengan pendapatnya. Dan di situ berlaku perselisihan pendapat di dalam memahami ayat atau memahami hadis antara sahabat dengan sahabat, bahkan daripada Siti Aisyah kepada sahabat Nabi yang lainnya. Dan ini menunjukkan matangnya para as-sahabah dididik oleh baginda Rasulullah untuk memahami ayat dan juga hadis dan berusaha berijtihad. Mereka yang hidup di zaman Nabi pun juga pelbagai macam pendapat dan perbezaan yang terjadi, dan itu perkara yang wajar. Kalau menganggap perbezaan pendapat, menganggap dirinya paling betul berbandingkan kepada yang lain, itu yang tidak wajar. Yang wajar, perbezaan pendapat, tapi dengan dasar yang sahih. Jangan berbezaan pendapat dengan ulama sementara dia tak belajar ilmu apapun juga, hanya dapat copy paste saja daripada Google, lepas tu nak campar ulama. Ini tak betul. Macam orang dia ambil ilmu kedokteran daripada Google, dia pantai doktor. Ya tak waras orang itu. Konsep ijtihad lil wusul ilal haq, usaha untuk mencari kebenaran walaupun melalui perbezaan, perkara yang wajar. Yang tidak wajar kalau tidak boleh berbeza. Bila orang mengatakan tidak boleh berbeza, bila mana menganggap pendapatnya paling benar? Ini je. Ini maksud Nabi ini macam ni. Apa yang aku paham tentang maksud Nabi ini je. Tak ada pendapat yang lain. Mana boleh? Mula bila pemahaman hadis hanya dibatasi kepada pemahaman awak seorang? Kecuali kalau jumpa dengan Nabi, ya memang macam ni tak boleh pendapat yang lain, boleh dia pendapat seperti itu daripada Nabi. Jadi berijtihad ada kelayakan di situ. Kalau tidak layak, maka jangan coba-coba berijtihad. Orang yang tidak layak berijtihad, kata Nabi, a'immatul mudillun, imam yang tukang menyesatkan orang. Tak akan berokat sekiranya tak ada agama. Maka disitulah kesifat khasyah, sebab ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mesti tanam daripada awal, daripada kecil sehingga sampai besar. Maka disitulah digalakkan kita juga kepada semua muslimin, muslimat, pendengar sekalian, kepada anak-anak cucu, anak kita sendiri, kita membentukkan, ajarkan supaya mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan kitab Allah, mengenangkan kesuruh-kesuruh Allah.
Baba Abdul Qadir Al-Fatani. Alhamdulillah para pendengar kami di MDS Media, kembali kita ke konten MDS Media bersama dengan saya DJ Ilham. Dan seperti saya wawarkan tadi, bersama dengan saya sekarang tetamu istimewa kita untuk berbicara berkenaan untuk slot khas bersempena dengan haul ke 100 Syekh Osman bin Haji Abdul Wahab As-Sarawaki. Adi bersempena dengan sambutan haul yang ke 100 ini, kita bawakan khas saudara Muhammad Fazril bin Muhammad Saleh yang merupakan pengkaji historiografi negeri Sarawak, dan juga beliau ini merupakan setiausaha ABIM Negeri Sarawak. Selain itu juga, saudara Muhammad Fazril bin Saleh merupakan calon sarjana di Institut Pengajian Borneo Unimas, di mana saudara Muhammad Fazril bin Saleh ini melakukan penyelidikan khusus tentang Syekh Uthman bin Abdul Wahab As-Sarawaki ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah malam ni kita nak berbicara berkenaan dengan Syekh Haji Uthman Abdul Wahab ini. Jadi kita ni secara jujur lah kita nak katakan, Saudara Fazril, kalau berkenaan dengan ulama-ulama Jawi yang mengajar di Mekah, di Masjidil Haram, kita lebih kenal dengan nama-nama seperti Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Al-Fatani dan sebagainya. Jadi Syekh Uthman ni jarang-jarang kita sekali dengar, walaupun hakikatnya beliau ini merupakan salah seorang daripada ulama yang asal daripada Sarawak yang mengajar di sana. Tapi kita tak tahu kenapa beliau ni jarang sekali diangkat, sedangkan beliau di antara ulama yang masyhur, yang terkenal. Jadi mungkin saudara Fazril boleh rungkaikan sedikit, serba sedikit latar belakang berkenaan dengan siapa sebenarnya Syekh Uthman ini, asalnya dari mana, belajarnya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Bismillah walhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, salatan wa salaman ala rasulil amin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Uhayyikum bitahiyyatil islam tahiyatan min 'indillah mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sebelum kita melanjutkan bicara tentang seorang tokoh yang besar sebenarnya tu, tokoh ulama al-sunnah wal jamaah asalnya dari bumi Sarawak tu, dan mencipta kemasyhuran sebagai bukan setakat orang yang belajar di Masjidil Haram pada ketika zaman Masjidil Haram di Mekah itu menjadi pusat tumpuan bagi ataupun kiblat pendidikan bagi seluruh dunia Islam, tapi juga beliau itu jadi guru di sana. Tapi sebelum kita lanjutkan bicara itu, ada baiknya kita menghadiahi suratul Fatihah ke hadrat arwah. Mudah-mudahan sebagai tanda cinta kita, dan juga kalau-kalau dapat keberkatan kita atas menyebutkan perihal kehidupan beliau ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal musliman, khususan ila arwahil marhum Syekh Arif Billah Syekh Uthman bin Abdul Wahab As-Sarawaki wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in wa biniyati qabul husulil ma'mul wa biniyati syifa' min kulil amrad wa biniyati qada'i hawa'ijid dunya wal akhirati lahumul fatihah. Alhamdulillah minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Alhamdulillah. Pertamanya kita sebenarnya, saya ingat dalam kalangan masyarakat Sarawak itu bukanlah asing nama Syekh Uthman lah. Disebabkan adanya sekolah agama dengan nama itu, SMK Agama Show, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Uthman Abdul Wahab di Matang itulah. Jadi tidaklah asing nama Syekh Uthman dalam kalangan kita. Adapun begitu, namanya ada, siapa orangnya kita mungkin kurang mengetahui. Tapi saya nak maklumkan kepada DJ dan juga khalayak bahawasanya Syekh Uthman itu
kalau pun kita tak berapa nak kenal dia, tapi dari sudut ya, dari sudut historiografi Islam, tadi kita sebut pensejarahan Islam alam Melayu, boleh dikatakan bahawa beliau ini meninggalkan satu khazanah, yakni berbentuk manaqib, bukan dia lah yang tulis ya, orang lain tulis untuk dia, tapi antara yang terawal yang ditemukan. That means kalau ulama di Mekah, ulama Jawi, ulama Melayu di Mekah pada awal abad ke-20, itu ramai. Ramai sekali, boleh kita kata hujung abad ke-19, awal abad ke-20, ulama Melayu yang tinggal di Mekah bermastautin di sana jadi guru. Itu ramai sekali. Ya, tapi yang meninggalkan legasi dalam bentuk penulisan manaqib yang ditemukan, itu boleh kata mungkin Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Tahun 1994, ada seorang pengkaji, ya, seorang profesor sejarah namanya Profesor Muhammad Yusuf Ibrahim. Beliau ni dapat satu macam grant gitu untuk buat penyelidikan tentang historiografi alam Melayu daripada tahun-tahun sekian ke tahun sekian lah. Jadi dia diberikan grant, pergi cari barang-barang ni, cari buku, cari terbitan, cari akhbar, cari apa saja lagi lah yang berkait dengan penulisan di alam Melayu pada ketika tu lah. 94 kajian dibuat. Jadi dia terbit buku itu tahun 94, dan dalam bab historiografi Islam khusus tentang tokoh-tokoh ulama, disebutkan bahawa dia jumpa ni nama kitab ini, Nafahatul Ridwan fi Manaqibi Sheikh Osman. Jadi kitab itu ditemukan, kitab itu diterbit di Singapura oleh Matba'ah Ahmadiyah pada tahun kurang lebih 1922. Antara yang paling awal. Dia buat kesimpulan dalam catatan kajian beliau, katanya ulama waktu itu, waktu hidup sezaman dengan Syekh Osman awal abad ke-20 tu, ramai. Tapi yang meninggalkan tulisan dalam bentuk biografi ulama ni, boleh kata hanya kitab manaqib Syekh Osman sahaja yang ditemukan. Yang lain bila ditulis tu kurang lebih mungkin awal abad ataupun awal tahun 1990-an ataupun hujung 80-an tu orang baru start menulis kajian biografi ulama. Itu sebab itu tuan-tuan, sebenarnya manaqib ini kurang dipopularkan begitu mungkin, ataupun tidak ada penerbitan semula dalam bentuk yang lebih mudah dibaca orang. Kan? Dan pastilah dalam bahasa Arab, dalam tulisan Jawi yang lama mungkin kadang-kadang menghambat khalayak untuk mendapatkan akses, kan. Dan sebab itu mungkin kalau setelah kita nanti kita terbitkan, kita rumikan, kita mudahkan bahasanya, kita wacanakan, itu nanti akan dapat lebih manfaat, maklumat akan tersebar dengan lebih baik. Baik, itu yang pertama. Jadi usaha itu kena kita buat lah, ya. Yang kedua, tentang siapakah sosok ini? Siapa Syekh Osman? Baik. Syekh Osman itu, kadang-kadang saya ada dengar bila kita buat kajian, buat penyelidikan, disebabkan begitu kurangnya maklumat ataupun penulisan tentang beliau, jadi menyebabkan orang bertanya, Syekh Osman ni, Syekh yang di depan itu, Syekh apa? Apakah Syekh tu keturunan Arab? Nah, keturunan Arab pakai gelar Syekh di depan? Ataupun Syekh ni Syekh Haji? Syekh Haji ni macam tabung haji lah kali ya, hari-hari ni. Tapi dulu memang ada Syekh Haji. Peranan Syekh Haji, Syekh Haji ni ada dalam kalangan mereka ni, memang orang yang sama ada dia pakar dalam ataupun dia mengetahui seluk-beluk geografi dan juga apa namanya, navigasi di lautan. Nanti dia datang ke tempat-tempat yang jauh daripada bumi Mekah, jauh daripada Timur Tengah, datang ke alam Melayu sebagai contoh. Nanti dicari siapa orang-orang yang nak pergi haji, lalu diaturkan. Dan nanti dia bagi kursus begitu. Nanti dia akan sampai ke Mekah pun dia akan tengok, dia akan jaga. Kadang-kadang sampai di Jeddah saja pintu, nanti dipasing ke Syekh Haji yang lain pula begitu. Dan dalam tradisi orang dulu, bila pergi haji, balik dari haji, nanti dia beri nama baru. Siapa dia bagi nama? Kebanyakan dapat nama baru ni dari Syekh Haji. Syekh Haji bagi nama baru dulu, contoh ha, nama siapa? Muhammad Darwis contoh. Kita tengok cerita Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah, ya. Pendiri Muhammadiyah. Bila dah balik dari haji, nanti dia tukar nama jadi K.H. Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan, bertukar nama begitu.
Dan benda itu bukan asing, sebab itu benda yang biasa. Sebagai contoh yang lain, tokoh agamawan daripada ranah Minang, Haji Rasul, bapa kepada Hamka, nama dia kan Rasul. Bila balik dari haji, nama dia tukar jadi Abdul Karim Amrullah, Abdul Karim bin Amrullah. Jadi begitu keadaannya. Syekh Haji tu memang memainkan peranan penting. Tapi Syekh Osman ni macam mana? Itu soalan dia. Dan ini kita harus terangkan, kita kena jelaskan, kerana bukti-buktinya jelas, khususnya apabila kita menyelidik di dalam kitab Nafahatul Ridwan tadi, manaqib Syekh Osman. Syekh Osman bukan orang berketurunan Arab memakai gelar Syekh. Itu yang pertama. Beliau juga almarhum bukanlah seorang Syekh Haji. Dua-dua bukan. Jadi Syekh dia kat mana? Syekh dia adalah seorang yang learned man. Maksudnya orang yang terpelajar, orang yang jadi guru, maka diberi gelar Syekh. Dah pasti zaman itu, tuan-tuan boleh buat kajian lanjut, dan kita buat penelitian lanjut bagaimana nak mengetahui sistem pendidikan khususnya di Timur Tengah, khusus di Masjidil Haram pada waktu tu. Mungkin tak sama dengan hari ini. Nah, hari ini di Masjidil Haram, tak tahulah ada lagi tak orang apa nama halaqah-halaqah, orang mengaji dan sebagainya. Tapi dulu, khusus pada zaman Khilafah Utsmaniyah, awal abad ke-20 itu, pada zaman Syekh Osman masih lagi Khilafah Utsmaniyah itu menjadi penaung bagi dunia Islam, dan juga menaungi jadi Khadimul Haramain di Mekah dan di Madinah. Maka program-program pendidikan di Masjidil Haram itu memang berlaku, dan orang-orang yang mengajar di sana, dia ada dia punya proses pentauliahan. Jadi ada dia punya test, ya, dan bukan calang-calang orang nak mendapatkan ijazah itu atau keizinan untuk mengajar. Dah pasti orang yang nak datang jadi calon itu, first kali mesti dia itu dicalonkan oleh guru dia yang lain. Kalau tak adalah macam kita hari ni cari kerja lain lah. Tapi orang dulu bukan begitu. Dia mungkin dia selalunya akan dicalonkan oleh gurunya pergi untuk cari calon-calon guru yang baru. Kemudian nanti perkara pertama yang kena dibentangkan di depan panel ni, syekh-syekh masyayikh yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang agung pada ketika itu, nak kena bentangkan apa namanya, ijazah. Kena bentang sanad-sanad, salah silah ilmu segala macam, bentang tu dulu. And then baru ada test, ada oral test, bertanya baca kitab atau tanya soalan dan sebagainya. Jadi tak mudah untuk melepasi ujian yang sebagaimana kita sebutkan tadi untuk jadi guru. Dan Syekh Osman Abdul Wahab As-Sarawaqi ini adalah itu guru yang lepas tadi test semua tu. Nah, dia bukan setakat orang yang pergi belajar balik jadi guru di tempat dia, tak. Dia itu pergi belajar tafakuh di sana, menuntut ilmu, sungguh-sungguh dia menekuni pelajaran-pelajarannya, membina akhlak, membina dia punya peribadi dan juga membina ketinggian syahsiahnya. Kemudian di sana nanti dia jadi guru. Nah, dah pasti martabatnya lain. Orang yang pergi belajar di Al-Azhar sebagai contoh, balik ke sini jadi tok guru, dengan orang yang belajar di Al-Azhar kemudian jadi tok guru di Azhar, mana lagi besar martabatnya? Ya, itu sebab itu perkara pertama yang saya nak berikan penekanan, bahawa Syekh Osman almarhum, sosok yang kita perkatakan ini, adalah khazanah bernilai yang Allah turunkan kepada kita di bumi Sarawak tu. Jadi Sarawak tu tidak tandus dengan kemunculan ulama. Maka Allah memberkati bumi kita juga dengan dilahirkan ulama daripada anak-anak kelahiran bumi Sarawak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok sikit tentang latar belakangnya, ya. Dah pasti kita nak bercakap tentang orang yang dah tiada, meninggalkan kita hampir 157 tahun. Kurang lebih, ya. Kerana Syekh Osman itu lahir, kalau ikut tahun Masihi, sekitar 1863 begitu. Meninggalnya 1921. Tahun ini adalah tahun ke-100 beliau meninggal dunia. Beliau wafat. Tahun ke-100. Jadi yang kita sebut tentang majlis haul ke-100 tahun, maksudnya bukannya kita buat majlis haul tu dah kali ke-100. Maksudnya dia dah meninggalkan kita 100 tahun yang lalu. Di 1863 kurang lebih tahun Hijri bersamaan dengan 1339 Hijrah. Tahun ini, tahun
1439 Hijrah, cun 100 tahun. Amatlah sayang kalau dalam 100 tahun beliau itu telah wafat dan meninggalkan kita, kita tak begitu mengenal atau mengenang beliau. Dah pasti kami yakin Syekh Osman kalaupun dia hidup, dia tak bagi orang sambut dia ataupun dia dibesar-besarkan lah. Rasanya begitu. Tapi dia pun dah tak ada, jasanya besar, orangnya pun paling tidak boleh memberikan kita motivasi, kan? Kita pun meneruskan perjuangan dia juga, dalam perjuangan keilmuan, perjuangan mengislah umat, ya, dan juga perjuangan untuk berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah para pendengar kita di MDS ini, itu baru serba sedikit kita katakan mukaddimah berkenaan dengan siapa sebenarnya sosok Sheikh Haji Osman Abdul Wahab tadi, dan telah dirungkai gelaran Sheikh yang dipegang ataupun dipakaikan kepada sosok tersebut. Bukanlah kita katakan merupakan beliau ini berketurunan Arab Hadrami ataupun gelaran Sheikh Haji dan sebagainya. Jadi sebelum kita teruskan lagi untuk merungkai dengan lebih dalam berkenaan dengan sejarah siapakah Sheikh Haji Osman Abdul Wahab ini, insyaAllah kita akan berhenti rehat sebentar, dan sekembali nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan sosok ini bersama dengan saya DJ Ilham dan juga tetamu saya pada hari ini saudara Muhammad Fazril bin Muhammad Saleh. InsyaAllah teruskan bersama kami di MDS Media. Kita dengarkan dahulu Din Assalam insyaAllah. وانت عايز نبحو لو تضيق الأرض نبحو.
ketegasan. Tapi ketegasan yang bagaimana neracanya. Kadang-kadang ada orang dia ingin tegas dalam dakwahnya kerana dia mengatakan Sidin Umar Al-Khattab juga adalah garang dan sebagainya. Ya, benar. Tetapi apakah neraca yang digunakan oleh Sidin Umar Al-Khattab dalam bersikap tegas tersebut? Kerana manusia apabila tidak ada ilmu, maka dia kehilangan neraca. Dan kehilangan neraca tersebut menyebabkan dia ingin tegas, tetapi di sebalik itu dia menjadi seorang yang ekstrim. Dia menjadi seorang yang melampaui batasan dalam menyampaikan dakwah. Walaupun perkara itu dia nak sampaikan yang hak, tapi untuk sampaikan yang hak bukan bermakna boleh digunakan dengan apa cara sekalipun dalam menasihati orang atau dalam menegur orang. Perkara yang hak itu kita rancang bagaimana ia boleh disampaikan dan memberi kesan kepada madu'u kita, kepada orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Kali itu disebutkan barang siapa yang gagal untuk merancang, maka dia sebenarnya dia merancang untuk gagal. Maka begitu juga dengan dakwah, kita melakukan perancangan, kita melakukan muhasabah, dan kita perlukan kepada fikiran yang mendalam. Dan sebelum kita berbicara, apakah cara yang terbaik dan apakah cara penyampaian yang terbaik. Maka kalau seseorang itu dakwah dengan tuhmah, dengan bicara-bicara yang kasar, bicara-bicara yang penuh dengan fitnah, maka ia akan menimbulkan lebih banyak kekacauan. Dia akan memporak-perandakan. Kerana tujuan kita dakwah ini pertama kasih sayang. Dengan kesan kasih sayang itu manusia akan bersatu. Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Alhamdulillah para pendengar kami di MDS Media, kembali kita ke konti MDS Media bersama dengan saya DJ Ilham dan juga tetamu saya saudara Muhammad Fazri bin Muhammad Saleh untuk slot khas kita pada hari ini bersempena dengan sambutan haul ke-100 Sheikh Haji Usman bin Haji Abdul Wahab. Dan tadi kita telah pun berbicara berkena serba sedikit berkena dengan siapa sosok Sheikh Haji Usman Abdul Wahab ini. Kita dah tahu berkenaan dengan kenapa beliau ini digelar sebagai Sheikh, sebab beliau ini merupakan guru yang mengajar di Masjidil Haram. Dan sekarang kita nak tahu pula sejarah dengan secara lebih mendalam sedikit berkenaan dengan beliau ini, latar belakang keluarganya, kepakarannya, penulisannya dan sebagainya. InsyaAllah, saudara Muhammad Fazril. Bismillah walhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pembincangan tentang siapa Sheikh Usman. Jadi saya pergi dulu dengan kehidupan ataupun latar belakang kehidupan dia lah. Ya, lahir di mana, dibesarkan bagaimana dan sebagainya. Pertama, Sheikh Usman bin Haji Abdul Wahab Sarawaki ini lahir di Kampung Sinjan. Di Kuching tu lah masih lagi ada Kampung Sinjan. Walau bagaimanapun kita tak dapat nak pastikan Kampung Sinjan 160 tahun lepas macam mana keadaannya. Kan? Sebab 50 tahun lepas pun Kampung Sinjan ni berubah dari segi penamaan kampung dan sebagainya. Jadi mungkin ada perubahan lain. Tapi alhamdulillah kalau kita sebut Kampung Sinjan tu mungkin dia antara kampung yang lama lah yang masih wujud di negeri Sarawak ini. Yang dalam erti kata lain, Kampung Sinjan tu kena kita pelihara tau. Legasi Sheikh Usman, ya, macam mana kita boleh wujudkan perkampungan yang Islami dan sebagainya lah. Baik, yang kedua, ya, dia lahir pada tahun 1281 Hijrah, 10 atau 11 Muharram. Ini disebutkan dalam Nafahatul Ridwan Manaqib Sheikh Usman. Kurang lebih tahun-tahun Masihi itu pada tahun 1863 Masihi, ketika itu Sarawak berada dalam dinasti Brooke lah. Raja Putih yang pertama, Raja James Brooke lah. So waktu itulah, pada ketika itu Sheikh Usman dari segi salasilah keturunan keluarganya, ini juga disebutkan dalam Nafahatul Ridwan, nak menunjukkan bahawa dia itu orang Melayu Sarawak. Ya, saya bacakan dia punya salasilahnya. Sheikh Haji Usman bin Haji Abdul Wahab bin Ahmad bin Abdullah bin Petinggi Amir bin Datuk Akbar bin Datuk Qaim bin Datuk Petinggi Betung bin Bandar Tanduk bin Petinggi Kantung bin Patih Malang bin Patih Mengadai bin Merpati Jepang. Itu dia punya salasilah keturunannya. Dan mungkin kita sedia maklum bahawa antara keturunan Melayu Sarawak, ya, ataupun bangsawan atau pembesar orang Melayu Sarawak golongan aristokrat itu leluhur daripada keturunan Datuk Merpati itu ataupun anaknya Datuk Merpati Jepang, ya. Jadi Sheikh Usman juga daripada salasilah keturunan yang sama. Jadi boleh kita katakan bahawa ini confirm Melayu Sarawak lah macamnya, nak. Jadi Sheikh Usman
setelah berapa lama atau berapa hari dilahirkan, sekitar 3 hari beliau dilahirkan pada tahun 1863 itu, bondanya telah meninggal dunia. Jadi setelah itu beliau pun diambil atau diangkat, dipelihara oleh Datuk Imam Abdul Karim. Datuk Imam Abdul Karim ni kira pangkat bapa menakan dengan Syekh Osman lah. Dan dia Datuk Imam. Ini Datuk zaman Brooke, waktu zaman pemerintahan dinasti Brooke. Ditambah lagi dua Datuk. Ya. Dihapuskan Datuk Petinggi. Maksudnya jawatan Datuk Petinggi itu dimansuhkan setelah daripada Datuk Petinggi Abdul Ghaffar. Dibuang daerah, kemudian dimansuhkan. Yang paling tinggi waktu itu, Datuk yang paling tinggi adalah Datuk Bandar. Datuk Bandar. Kemudian kita ada Datuk apa tu, ditambah Datuk Imam dan juga Datuk Hakim. Pangkat antara Datuk Imam dengan Datuk Hakim, Datuk Imam lebih tinggi dia punya level dia berbanding dengan Datuk Hakim gitu. Jadi pada zaman itu, Syekh Osman dibesarkan ataupun diangkat oleh Datuk Imam apa namanya Abdul Karim, dan disebabkan Syekh Osman waktu itu masih lagi baby, maka perlu disusukan. Jadi bagi susu ke siapa? Bagi susu kepada isteri ulama Sarawak waktu itu yang besar, Datuk Hakim Abdul Rahman bin Abang Ibrahim, ataupun digelar sebagai Datuk Hakim Keramat. So Datuk Hakim Keramat punya bini menyusukan Syekh Osman. Jadi kalau dah susukan Syekh Osman jadi ibu susu, maka Datuk Hakim Keramat tu jadi bapa susuan kepada Syekh Osman. Jadi begitu keadaannya. Datuk Hakim Keramat inilah antara ulama yang besar yang sebenarnya memberi motivasi galakkan, dan dia juga guru awal kepada Syekh Osman dalam ilmu-ilmu asas. Yang akhirnya dibawa Syekh Osman, diasuh, dilatih dan diusung ke Mekah untuk belajar dengan guru-guru yang juga guru-guru dia sendiri, guru-guru Datuk Hakim Keramat sendiri. Zaman remaja Syekh Osman itu dia sempat, ini disebut dalam manaqib. Apa yang kebanyakan yang kami sebutkan ini, kebanyakannya maklumat daripada dalam kitab Nafahatul Ridwan, manaqib Syekh Osman. Dia pada usia remaja, kurang lebih umur 14 tahun begitu, beliau pergi ikut bapa saudaranya nama Haji Zaman pergi berniaga. Kurang lebih 2 tahun pergi berniaga, dia balik semula dan dia menumpu untuk memberi perhatian mengaji agama di bawah bimbingan Datuk Hakim Keramat. Kurang lebih 2 tahun juga mengaji sampai umur dia 18 tahun setelah dilihat oleh apa namanya Datuk Hakim Keramat, Datuk Hakim Abdul Rahman bin Abang Ibrahim ini, dilihat ada kemampuannya, maksudnya dah bersedia, maka dihantar pergi ke Mekah untuk belajar di bawah bimbingan ulama Ahlussunnah di sana pada usianya 18 tahun. Begitu keadaannya. Maka kita dapat lihat bahawasanya kehidupan Syekh Osman sebenarnya agak singkat di Mekah, di Sarawak kalau nak dibandingkan dengan kehidupannya di Mekah. Tapi itu tak bermakna beliau itu tidak berjasa. Yang ni yang kita kena perhatikan. Kerana kalaupun dia itu tinggal lama di Mekah, meninggalnya pun di Mekah, tapi tidak bermakna dia itu tidak punya peranan yang signifikan di negeri Sarawak. Yang ni mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan bincang lebih lanjut. Kerana ada jaringan-jaringannya. Dah pasti orang yang semacam Syekh Osman ini, orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas dan tajam. Dan pada waktu itu era di mana bumi, tanah di alam Melayu ni, negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang dipegang atau diperintah oleh orang-orang apa ya, orang-orang kolonial, ya, orang putih ya. Jadi ada semacam jaringan pembaharuan begitu yang sudah pasti Syekh Osman mungkin terlibat juga dalam konteks memberikan pedoman-pedoman kepada anak-anak didiknya. Dan orang Sarawak kalau pergi haji tak pergi tempat lain, mesti pergi Mekah ya. Jadi mendapatkan pedoman daripada Syekh Osman ketika di Mekah. Nanti Syekh Osman ada balik beberapa kali, dalam 3 kali balik ke Sarawak dan juga berkeliling di dunia Melayu. Di situ juga kita akan lihat nanti bagaimana peranan Syekh Osman. Ya, peranan Syekh Osman. Baik. Sebelum pergi lebih lanjut, saya nak sebutkan tentang sekolah show sekejap. Selingan. Sebab sekolah show semua orang tahu. Kalau di Sarawak tu nak bawa masuk anak,
sekolah show lah antaranya. Selain tunas, selain mana, sekolah agama lah. Berebut-rebut masuk ke sekolah show. Tapi saya nak cadangkan, bergurau je lah ya. Cadangkan, siapa nak masuk sekolah show mesti tahu sejarah show. Dapatkah? Tak tahulah, mungkin saya je lah yang dapat masuk dekat DJ Ilham. Jadi, sekolah show itu, kalau ikutkan, ya, namanya diberi sekitar tahun 78 ya. Walaupun dia dah ada sekolah tu tahun 77. Dia adalah sekolah aliran agama yang boleh dikatakan sekolah aliran agama pertama di Sarawak yang dalam sistem pendidikan formal. Nama sekolah itu ditukar tahun 78 kepada nama Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Haji Osman Abdul Wahab. Kerana memikirkan bahawa Sheikh Osman ni lah orang yang kita kenal sebagai guru di Masjidil Haram. Memang itu dia punya tujuan. Kenapa letak nama Sheikh Osman? Kerana Sheikh Osman lah orangnya yang menjadi anak Sarawak yang menjadi guru di Masjidil Haram. Begitu. Itu sebabnya. Ya. Adapun dokumentasinya mungkin kurang lengkap nak cerita lebih lanjut tentang kisah kehidupannya lah. Dan kita tahu sekolah Sheikh Osman ini mungkin berkat juga berkat namanya dinisbahkan kepada Sheikh Haji Osman Abdul Wahab Sarawak ni. Maka melahirkan ramai ustaz-ustaz lah. Dan orang-orang yang berjasa hari inilah yang sampai hari ini melahirkan golongan-golongan agamawan di bumi Sarawak. Baik, seterusnya kita nak bicara tentang kepakaran Sheikh Osman. Kita sebut tadi dia adalah seorang guru di Masjidil Haram. Kalau guru pun mesti ada specialization, ada pengkhususan, takhusus yang tertentu. Ni pakar bidang apa kan? Kalau kita pergi sekolah pun tak seorang cikgu tak mengajar semua subjek, dia ada punya pengkhususan. Begitu juga dengan Sheikh Osman. Kalau kita merujuk kepada Nafahatul Ridwan, itu disebutkan Sheikh Osman masyhur dalam kalangan ulama-ulama Jawi. Kemasyhurannya adalah dalam bidang bahasa Arab dan kesusastraan Arab. Itu bidang kepakaran Sheikh Osman. Adapun bidang-bidang lain tu dah pasti dia kuasai dengan baik. Ya. Atas sebab itu kita boleh buat kesimpulan bahawa sebenarnya kalau dia itu mahir dalam bahasa Arab dan kesusastraan Arab, adab ya, maka beliau ini punya anak murid yang sangat ramai. Sebab apa? Confirm lah kalau nak pergi mengaji di Masjidil Haram pada ketika itu, mesti kalau nak belajar dengan syekh-syekh besar, mesti tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab setakat bercakap biasa perbualan itu, mungkin tak cukup. Nah, sebab kita belajar ilmu Islam, belajar kitab, belajar segala macam ini memerlukan kita untuk memahami istilah-istilah teknikal, ada jargonnya. Ya. Jadi bukan setakat buka kamus kita faham ya. Jadi ada teknik, ada dia punya kaedah yang kita kena faham dalam masalah. Sebab itu kalau tuan-tuan baca apa namanya satu catatan ataupun laporan begitu yang ditulis oleh seorang orientalis. Orientalis ni ramai orang pernah dengar namanya sebab masuk dalam buku teks. Namanya Snook Hong Grongye. Snook Hong Grongye ni memang dia memang seorang orientalis lah ya. Saya tak nak cerita lanjut pasal diri dia, bukan dia yang kita nak ceritakan, tapi nak cerita ada catatan dia sebelum dia jadi pegawai kolonial Belanda. Beliau itu thesis PhD dia tentang haji, Islamic festive, maksudnya festival Islam di Mekah, haji. Kemudian lepas dia buat PhD, dia sempat pergi ke Mekah dan sempat diseruduk masuk ke dalam Mekah dan sempat dia berjumpa dengan ulama-ulama Melayu, ulama kita ya, ulama Melayu, berinteraksi dan sebagainya. Di situ ada dibuat satu bentuk apa namanya gambaran, bagaimana gambaran sistem pendidikan dan orang-orang Melayu yang nak belajar agama di sana. Malah dia cerita juga tentang bagaimana psyche orang Melayu, sikap orang Melayu, anak-anak Melayu di sana. Tapi kebanyakannya positif. Saya boleh sebut begitu. Cerita tentang guru-guru Bani Jawi yang berada di Mekah yang dilaporkan oleh Snook Hong Grongye sangat positif. Dari sudut bagaimana mereka ini begitu berdisiplin, mereka ini juga orang yang begitu tawaduk, yang menghormati guru. Saya bagi contoh antara yang disebutkan, bagaimana guru yang mengajar di Masjidil Haram tapi dia masih muda.
masih muda, dia ada guru yang lebih senior, dia akan ambil masa yang bukan prime time. Lepas Zuhur lah, dia mengajar. Tapi nanti waktu prime time, lepas asar, dia pun tinggal dia punya tempat, pergi belajar dengan syekh dia. Walaupun dia dah belajar dah dengan syekh dah. Itu menunjukkan betapa adab mereka ni, walaupun dah jadi guru, tapi masih lagi apa namanya berteleku, masih lagi duduk dengan guru-guru yang lain. Jadi saya nak sebut tentang Snow Hong Ronje tadi. Dia sebut, kalau orang-orang yang asal daripada Kepulauan Melayu Indonesia, tak semua orang tahu bahasa Melayu. Sebelum Indonesia merdeka 1945-1949, bahasa Indonesia itu masih belum lagi jadi bahasa yang menyeluruh begitu. Sebab bahasa Indonesia itu induknya bahasa Melayu. Jadi belum lagi jadi bahasa yang menyeluruh. Jadi di daerah-daerah lain, itu semua pakai bahasa daerah. Kalau di Jawa, pakai bahasa Jawa. Nah, bahasa Betawi. Kalau di Sambas, pakai bahasa Sambas. Di Pontianak, mungkinlah bahasa Melayu hampir nak. Ataupun kalau di Bandung, kalau di Surabaya. Masing-masing bahasa daerah masing-masing. Kan? Jadi, kalau... ini Surah Hong Ronje dilaporkan. Kalau pergi ke Mekah, nak belajar ilmu Islam di sana, first kali mesti belajar bahasa Melayu. Bagi orang yang tak tahu bahasa Melayu. Sebab kitab, sumber ilmunya dari kitab bahasa Melayu. Sebab tu kita tengok, kalau kita baca kitab lama, kitab kuning, kita akan tengok bahasanya baku, standard. Walaupun siapa pun orangnya, dari mana pun penulisnya. Tapi bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, bahasa standard ketika itu. Siapa nak belajar? Di Mekah. Untuk first stage, dia kena belajar bahasa Melayu dulu untuk memahami apa yang dinukilkan di dalam kitab ataupun ilmu-ilmu Islam. Setelah itu, kalau dah mahir bahasa Melayu, dah boleh belajar boleh baca kitab, dah belajar kitab dalam bahasa Melayu, diikuti dengan belajar bahasa Arab. Dah pasti Syekh Osman, kalau kepakarannya dalam bahasa dan kesusasteraan Arab, maka Syekh Osman ada anak murid yang sangat ramai. Malah kita temukan juga dalam satu salasilah, seorang ulama namanya Zain Batubara. Dia ni ulama keturunan ni juga, keturunan bangsawan juga, dia sebut di dalam ijazah dia bahawasanya dia mengambil ilmu usuluddin first kali daripada Syekh Osman. Syekh Osman Sarawak, kemudian Syekh yang lain, kemudian Syekh yang lain, kemudian Syekh yang lain. Bila kami buat penelitian, zaman sistem pendidikan di Mekah itu ketika di bawah seliaan dinasti Khalifah Utsmaniyah, di situ dia orang ada sistem. Khalifah Utsmaniyah ni dia bagi peruntukan, dia ada tabung khas untuk dia bayar. Satu, bayar keperluan keturunan Ahlul Bait. Nah, itu. Yang kedua, maksudnya hadiah lah kali nak. Macam ada sikit peruntukan macam itulah. Yang kedua, untuk pembesar-pembesar ataupun pegawai-pegawai. Yang ketiga, untuk guru-guru di sana. Jadi guru-guru sana digajikan lah istilahnya. Diberi allowance lah. Ataupun diberi imbuhan oleh kerajaan pada ketika itu. Dan dalam masa yang sama, adanya satu bentuk perstandardan dari segi syllabus. Ada tiga kategori bagi ilmu-ilmu yang diajarkan di Masjidil Haram ketika itu. Yang pertama disebut sebagai ilmu ulum juz'iyah ataupun specific knowledge, specific sciences. Yang kedua disebut ulum aliyah, dan yang ketiga disebut ulum aliyah. Ada tiga benda. Specific knowledge, adanya ilmu yang disebut sebagai ilmu alat, dan juga ilmu yang noble, ilmu yang alih ilmu tinggi lah. Contoh. So, kalau nak melalui, nak baca ilmu tinggi ni, macam contoh, kita baca fiqh, itu ilmu yang memang spesifik lah. Memang dalam bidang ilmu Islam yang bidang besar begitu. Di ilmu tinggi. Sebelum pergi ke sana, mesti dilengkapkan dengan ilmu aliyah ni. Ilmu berkait dengan alat-alat, ilmu bahasa, ilmu mantik, logik, kan? Ilmu berkait dengan balaghah, ma'ani dan sebagainya. Semua-semua itu adalah ilmu yang dikuasai oleh Syekh Osman. Dia jadi guru
dalam bidang itu. Kalau dah di guru bidang itu, macam kita sebut tadi, sudah pasti insyaAllah guru, anak-anak muridnya cukup ramai. Yang lain-lain itu saya tak perlu sebut lah ya. Kalau ulama zaman itu, bab berkait dengan riadiyah, berkait dengan mathematics, berkait dengan handasah, berkait dengan geometri, kan, berkait dengan apa lagi, kira-kira ni memang mahir lah, memang pakar lah, mesti kena belajar ilmu falak dan sebagainya. Jadi malu pelajar sekolah syur kalau tak pandai matematik. Itu saya boleh sebut. Ya, malu juga orang Sarawak tak pandai matematik kan. Syekh Osman tu pandai matematik. Jadi jangan kita ingat ulama-ulama ini hanya pandai ilmu-ilmu yang so-called ilmu agama aja. Sebab ilmu matematik ni kan ilmu alat tadi yang mesti dikuasai. Kalau tak, kita tak dapat menguasai ilmu-ilmu yang lain. Baik, tentang guru-guru Syekh Osman itu saya sebutkan sikit sebelum mungkin kita berhenti rehat. Ya, dah pasti Syekh Osman itu ada guru-guru yang cukup ramai dan sangat masyhur pada zamannya. Kalau tak kenal Syekh Osman, patut kenal guru dia lah, atau pernah kita dengar tentang nama gurunya. Antara lain adalah Syed Abu Bakar Muhammad Zain Al-Abidin Syattah, ataupun dikenali sebagai Syed Bakri. Beliau ini adalah pengarang I'anah At-Talibin, kitab yang sangat masyhur, yang sampai ke kita hari ini pun kita masih lagi baca kitab itu. Ya. Dan yang lain juga gurunya Syekh Umar bin Barakat Asy-Syami Al-Baqai, Qutbur Rabbani, Syed Husain bin Muhammad Al-Habshi. Ini seorang ulama Ahlul Bait yang masyhur, yang begitu apa namanya disanjung oleh Syekh Osman dan juga angkatan-angkatannya. Syed Faleh bin Syed Muhammad Zahir Al-Madani, Al-Habib Syekh Muhammad Ali bin Zahir Al-Witri, Syed Amin Ridwan Al-Madani. Itu Syed Amin Ridwan ini antara orang yang mempunyai salasilah ilmu yang cukup besar, luar biasa. Dia ada satu salasilah kitab, ya, salasilah saja, ya, namanya kitab Thabit. Thabit ni memang salasilah je, salasilah ilmu dia. Yang cukup banyak, dan siapa yang ambil tu memang masyhur lah dalam kalangan penuntut ilmu. Termasuk orang yang mempunyai salasilah tu dan dicetak dan diterbitkan adalah Tok Wan kepada Pak Lah kita ni, apa namanya, Perdana Menteri lepas, Syekh Fahim. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ada salasilah sahabat ni daripada Syed Amin Ridwan. Kemudian Syekh Muhammad Sa'id Babsail Al-Hadrami, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Syafi' Al-Makki, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Afifi, Syekh Abdul Karim Al-Daghestani, Syekh Abdul Hamid Al-Daghestani. Ini antara orang, Syekh Abdul Hamid Al-Daghestani antara orang yang menulis hasyiah yang masyhur berkait dengan kitab-kitab dalam fiqh Syafi'i. Jadi ini antara pakar-pakar yang merupakan guru-guru kepada Syekh Osman. Antaranya lain Syekh Muhammad bin Mishawi Al-Mukri, Syekh Muhammad Syarbini Al-Misri Al-Dimyati, Syekh Umar Bajuni, Syekh Zainuddin Badawi Al-Sumbawa. Ini ulama Melayu yang disebutkan dalam kitab Nafhatul Ridwan sebagai guru Syekh Osman. Syekh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kemudian ada Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fadhani, Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini ulama besar juga, mufti Mekah. Di Mekah. Syekh Ahmad bin Said Abdul Rahman Al-Nahrawi, dan banyak lagi guru dia yang tak sempatlah kita nak sebutkan, tapi sebahagiannya disebutkan di dalam kitab Nafhatul Ridwan. Itu tentang dia punya guru. Kalaupun kita nak bercakap tentang tulisan-tulisannya, dah pasti kalau jadi ulama, jadi guru, jadi profesor, itu mesti menulis. Kalau Syekh Osman tak terkecuali. Tinggal lagi orang tanya, mana buku dia, mana kitab dia. Itu soalan yang mungkin menyebabkan dia tidak begitu dikenali. Sebab ulama itu dikenal melalui tulisannya, antaranya lah. Dan juga anak muridnya mungkin. Anak muridnya yang ramai yang apa namanya, membawa namanya dalam salasilah dan sebagainya. Baik, tentang tulisan Syekh Osman, itu disebutkan di dalam Nafahatul Ridwan fi manaqib Syekh Osman, yang ditulis atau dikarang oleh anak danya,
Syekh Muhammad Zainuddin bin Syekh Osman As-Sarawaki bahawa amatlah menyayangkan kitab-kitab Syekh Osman itu ditulis ataupun Syekh Osman itu menghasilkan kitab mengarang karya ilmiah dengan sangat banyak. Itu disebut sangat banyak, bukan sikit, banyak ditulis. Tinggal lagi kitab-kitabnya ini tak dapat diselamatkan kerana terbakar ketika satu peristiwa kebakaran di Mekah. Maksudnya rumahnya terbakar, hangus semua benda termasuk kitab-kitabnya. Tapi sempat disebutkan dalam Nafahatul Ridwan, antara kitab yang ditulis oleh Syekh Osman adalah Hasyiah Kitab Al-Minhaj. Kemungkinan ini disebut Hasyiah Kitab Al-Minhaj dalam bahasa Melayu. Syekh Osman tulis hasyiahnya dalam bahasa Melayu. Jadi kemungkinan besar kitab Al-Minhaj, sebagaimana kita tahu Al-Minhaj ini adalah kitab kitab fiqh karya Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, judul penuhnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Nah, itulah kitab yang dihasyiahkan, disyarahkan ataupun diberi komentar gitu. Kemudian disebutkan lagi dalam Nafahatul Ridwan adanya terjemahan bagi kitab, disebut terjemahan kamus Al-Misbah. Mungkin kitab ini adalah kitab Misbahul Munir karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Mukri Al-Fayumi. Ini masyhur, kitab ini masyhur dalam bidang bahasa dan bahasa Arab lah. Nah itu. Dan yang lain disebut juga bahawa Syekh Osman ada mengarang Urjuzah. Urjuzah ini nazam, macam syair lah begitu, bagi ilmu tauhid dan himpunan baik syair dan hikmah dalam ilmu tasawuf. Jadi itu setakat ini yang kita temukan, apa yang mungkin dia pernah tulis. Tinggal lagi sangat menyayangkan bahawa semuanya telah terbakar hangus ketika peristiwa kebakaran rumah di Mekah pada malam Jumaat 8 Muharram tahun dia 1338 Hijrah, kurang lebih tahun Masihi dia 1920. Beliau meninggal 1921. Maksudnya tak lama lepas kebakaran itu beliau pun wafat begitu. Jadi kita boleh buat mungkin berapa telahan ya. Dah terbakar. Jadi salinannya mungkin dah tak ada ya, ataupun belum lagi diterbit, dicetak di penerbit. Jadi dalam masa setahun, di saat-saat akhirnya beliau itu apa namanya, tersisa usianya itu, mungkin tidak lagi sempat. Ataupun mungkin sebab kalau kita baca dalam doa manaqib ataupun syair bait manaqib yang di hujung, dia ada sebut bahawa Syekh Osman itu kerana tidak mahu menyombong diri, maka beliau meredakan Allah menarik apa namanya tulisan-tulisannya. Jadi ditiadakan tulisannya itu kerana beliau itu tidak mahu nanti berasa apa namanya, ada penyakit dalam hati begitu, rasa takabur dan sebagainya. Itu disebut dalam manaqib. Kalau nanti kita baca pada bahagian yang hujung, tak orang tanya kat mana nak baca lah. Nanti minggu depan insya-Allah kita terbitkan. Insya-Allah nanti tuan-tuan boleh dapatkan. Baik, itu nanti kita sebut kemudiannya. Cuma yang menarik, walaupun dia punya kitab itu tidak tersisa, tapi ada satu tulisan tangan Syekh Osman yang dapat ditemukan. Tulisan tangan. Tulisan tangan itu kita temukan pada satu surat di mana Syekh Osman menjual tanah. Tanahnya di Pulau Midai. Pulau Midai hari ini duduk dalam provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Tapi sebenarnya lokasinya dekat dengan kita, dekat dengan Sarawak. Tak tahulah kalau berenang sampai ke, tapi dulu orang dulu memang gitulah. Orang dulu pergi ke sana, datang ke sini ya, yang dekat Serasan, Pulau Tujuh kan. Di Natuna lah. Kepulauan Natuna ini kita sebut. Kawasan tu masih ada tapi tinggal lagi di bawah pentadbiran dan pemerintahan Indonesia. So mungkin kita pun dapat menemukan sesuatu kalau kita pergi ke sana. Tapi yang pasti Syekh Osman itu ada surat jual tanah dusun, tanah dusun di Pulau Midai. Itu ada tulisan tangannya dan di bawahnya ada sainnya, ada tanda tangan. Itu nanti kalau tengok dalam penerbitan buku kita ada paparkan fotonya. Dan insya-Allah mudah-mudahan terobat rindu dapat tengok tulisan pun kan. InsyaAllah.
Jadi saya ingat itu saja untuk ni, nanti kita sambung kemudian. Mungkin kita akan sambung dengan keturunannya kali. Anak-anak muridnya, keturunannya, dan juga sikit tentang kitab Nafahatul Ridwan. Sebab itu adalah sumber prima. Kita tak tahu banyak perkara tentang Syekh Osman, tapi mujurnya kita mempunyai tinggalan ini, kitab Nafahatul Ridwan fi manaqibi Syekh Osman, yang mana boleh kata itu sebagai suatu sumber utama, sumber pertama, yang ditulis oleh eyewitness, orang yang menjadi saksi, yang pernah hidup satu zaman dengan Syekh Osman, yang ikut sendiri Syekh Osman pergi ke sana sini, yang menjadi murid kepada Syekh Osman, dan dia adalah anak kepada Syekh Osman sendiri. InsyaAllah para pendengar kita di MDS Media, apa yang dikongsikan oleh saudara Fazril sangat menarik. Di antara benda yang disebutkan oleh saudara Fazril yang begitu menyentuh perasaan sekali berkenaan dengan syair di hujung kitab Nafahatul Ridwan tadi, berkenaan dengan Syekh Uthman meredakan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tulisannya. Ini bukan benda yang sesuatu yang luar biasa, maksud saya bukan perkata yang tak biasa, sebab banyak pun kita jumpa kitab-kitab jawi di antaranya penulisnya sengaja merahsiakan nama mereka yang menuliskan kitab-kitab. So, ini salah satu contohlah sosok yang begitu tawaduk sekali. Jadi, insyaAllah kita akan berhenti rehat sebentar lagi sekali, dan kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan saya dan juga tetamu saya pada hari ini, iaitu saudara Fazril. InsyaAllah teruskan bersama kami di MDS Media. Thank you.
dalam dakwahnya, kerana dia mengatakan Saidina Umar Al-Khattab juga adalah garang dan sebagainya. Ya, benar. Tetapi apakah neraca yang digunakan oleh Saidina Umar Al-Khattab dalam bersikap tegas tersebut? Kerana manusia apabila tidak ada ilmu, maka dia kehilangan neraca. Dan kehilangan neraca tersebut menyebabkan dia ingin tegas, tetapi di sebalik itu dia menjadi seorang yang ekstrim. Dia menjadi seorang yang melampaui batasan dalam menyampaikan dakwah. Walaupun perkara itu dia nak sampaikan yang hak, tetapi untuk sampaikan yang hak bukan bermakna boleh digunakan dengan apa cara sekalipun dalam menasihati orang atau dalam menegur orang. Perkara yang hak itu kita rancang bagaimana ia boleh disampaikan dan memberi kesan kepada mad'u kita, kepada orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Kerana itu disebutkan, barang siapa yang gagal untuk merancang, maka dia sebenarnya dia merancang untuk gagal. Maka begitu juga dengan dakwah. Kita melakukan perancangan, kita melakukan muhasabah, dan kita perlukan kepada fikiran yang mendalam dan sebelum kita berbicara, apakah cara yang terbaik dan apakah cara penyampaian yang terbaik. Maka kalau seseorang itu dakwah dengan tohmah, dengan bicara-bicara yang kasar, bicara-bicara yang penuh dengan fitnah, maka ia akan menimbulkan lebih banyak kekacauan. Ia akan memporak-perandakan. Kerana tujuan kita dakwah ini pertama kasih sayang. Dengan kesan kasih sayang itu, manusia akan bersatu. Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Alhamdulillah para pendengar kami di MDS Media masih lagi bersama dengan saya DJ Ilham dan juga saudara Fazril untuk slot khas bersempena dengan peringatan haul Syekh Usman bin Haji Abdul Wahab yang kita sambut haulnya yang ke-100 pada tahun ini. Dan tadi kita telah pun berbicara berkenaan dengan penulisan beliau, guru-guru beliau dan yang lain daripadanya. Dan sekarang kita nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan sosok mulia ataupun sosok tawadhu' Syekh Usman bin Haji Abdul Wahab ini, insyaAllah. Bismillah walhamdulillah. Saya sambung ya. Tahun 1950 ada tokoh ulama ataupun tokoh pendakwah lah ya di Nusantara ni yang kita kenal, namanya Hamka. Yang ramai orang kenal Hamka. Jadi Hamka ini dia tulis tahun 1950 sebuah buku biografi bapaknya. Bapaknya bernama Haji Abdul Karim bin Amrullah. Jadi Hamka tu kan Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Jadi Haji Abdul Karim ini, dia nama asalnya kita sebut tadi, nama asalnya Haji Rasul. Dia memang belajar di Mekah. Pada zaman dia belajar di Mekah itu adalah zaman kemuncak. Maksudnya ulama-ulama Melayu itu cukup ramai jadi guru di sana. Dalam buku yang berjudul Ayahku itu, kita pun boleh dapat di pasaran. Pada ketika menyebutkan nama-nama guru bagi bapaknya, Hamka sebut salah seorang daripada nama yang tak ramai, tak banyak pun nama yang disebutkan. Salah seorangnya disebut Syekh Usman Sarawak. Hamka datang ke Sarawak tahun 1970-an. 75, 76, 77 ada datang, 79 ada beliau datang juga. 81 beliau meninggal dunia. Jadi Hamka datang ke sini, disebut kepada orang-orang Sarawak bahawasanya orang Sarawak itu lebih alim daripada dirinya dan juga bapaknya. Sebab apa? Sebab dia belajar dari bapak dia, bapaknya belajar daripada Syekh Usman Sarawak. Adapun kalau kita bercakap tentang pemikiran bapaknya ataupun pandangan-pandangan tertentu, Haji Rasul itu ada sikit berbeza. Tapi asasnya beliau itu menyatakan bahawa Syekh Usman adalah salah seorang gurunya sehingga diingat kali ataupun dicatat dilihat oleh oleh Hamka tentang Syekh Usman, yang dalam ramai-ramai guru disebut Syekh Usman sebagai salah satu gurunya. Ya. Jadi itu sedikit pengenalan tentang Syekh Usman, yang mana pengiktirafan itu berlaku dalam kalangan orang yang kita kenal tokoh itu. Hamka kita kenal lah. Jadi dia cerita tentang bapaknya yang belajar dengan Syekh Usman Sarawak. Seterusnya saya nak sebut sikit tentang akhlak Syekh Usman. Mungkin ini antaranya yang boleh kita pelajari ya, berkait dengan kepribadian akhlak Syekh Usman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nafahatul Ridwan, Syekh Usman ini seorang yang akhlaknya terpuji, orang yang sangat penyayang, pemaaf dan sentiasa dia ni menyantuni. Syekh Usman dia tak suka bertekak dengan orang. Maksudnya kalau bercakap, lemah lembut percakapannya. Kalau orang ajak bergaduh atau ajak bertekak, dia tak mahu. Dia tak mahu. Jenisnya orang yang macam tu. Tak suka bergaduh, tak suka memaki, tidak menyumpah orang, begitu antaranya.
Dan dalam masa yang sama, beliau itu kita tahu seorang syekh, orang seorang guru, tapi sangat tawaduk dan merendahkan diri dia. Ya? Antara sifat tawaduk yang kita nampak pada Syekh Osman adalah beliau punya keraian kepada orang-orang yang penuntut ilmu. Jadi ada anak-anak kecil menuntut ilmu, Syekh Osman antara orang yang memang suka atau gemar bersedekah, bagi makan kepada orang menuntut ilmu, orang fakir, orang miskin, dan orang yang budak-budak kecil yang menuntut ilmu ini dimuliakan. Walaupun budak kecil, tapi sebab menuntut ilmu, maka seseorang itu jadi mulia. Atas sebab itu Syekh Osman memuliakan orang yang menuntut ilmu, walaupun kita tahu martabatnya besar, kan? Dan dalam masa yang sama, Syekh Osman ini ada satu rutin yang agak menarik, itu difokuskan dalam Nafhatul Ridwan, bahawa Syekh Osman setiap tahun dia ada rutin menziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Setiap tahun, kalau tidak ada sebarang keberatan, tidak ada sebarang halangan, setiap tahun insya-Allah Syekh Osman akan pergi ke Madinah ziarah makam Nabi. Dan dia antara lain disebutkan orang sangat peka, peduli dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam pelbagai aspek kehidupannya, sebab sayang, sebab cinta, sebab rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau memuliakan para Sayyid dan Syarif, yakni golongan keturunan Rasulullah, dan mencintai guru-gurunya dan orang-orang yang soleh. Ini disebut khusus ya dalam Nafhatul Ridwan. Apa yang saya sebutkan tadi itu memang ada dinyatakan secara jelas. Ya. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1921, Syekh Osman dia sempat ziarah makam Nabi kali terakhir, yang pada ketika itu dia, tadi kita cerita, dia berdepan dengan beberapa permasalahan, antaranya rumah terbakar. Lepas rumah terbakar tu, dia balik ke Sarawak sekejap. Kemudian dia balik ke Mekah, dia ziarah ke makam Nabi. Dan disebut oleh pengarang kitab Nafhatul Ridwan, dengan pergi menziarahi makam Nabi, sebab Nabi itu orang yang dicintai, maka hilang masalah dia. Maksudnya apa yang kekusutan, apa yang rasa berat, apa yang rasa bermasalah itu rasa release begitu, ya? Dengan pergi menziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir mungkin, ya, bagaimana Syekh Osman itu begitu teliti dengan ilmu. Disebutkan bahawa Syekh Osman adalah orang yang sangat teliti apabila mengendalikan ilmu, sebagaimana telitinya manusia apabila mengendalikan emas dan perak. Apa maksudnya? Kalau kita ni ada duit, duit kita kendalikan, maksudnya kita jaga duit kita macam mana? Tidaklah kita letak merata-rata lah, kita tepuk atau kita masukkan dalam dompet, dalam beg, dalam bekas. Tidaklah duit tu kita lipat letak di baju, merata-rata kita buang. Tak sebab, sebab apa? Sebab duit tu kan berharga gitu. Begitu Syekh Osman, apabila mengendalikan ilmu itu, tidak dia dalam konteks adabnya, kalau kata buku, buku tak letak merata-rata, tidak dia letak di bawah, tidak dia disimpan dengan cara yang baik, itu mungkin berkait dengan buku. Tapi apabila berkait dengan pengajaran, Syekh Osman itu guru yang mengajar, bila dia mengajar, berhati-hatinya dia apabila menyampaikan ilmu, takut tersalah. Kerana ilmu itu cukup berharga, kan? Dan kalau yang berharga tu salah sampai, salah fahamnya kan bermasalah gitu. Jadi Syekh Osman begitu orangnya, sangat berhati-hati. Kalau manusia berhati-hati mengendalikan perkara yang berharga dalam konteks keduniaan material itu, maka Syekh Osman begitulah keadaannya bila mengendalikan ilmu. Dan yang akhir berkait dengan ziarah Syekh Osman. Rupanya ulama kita ni memang ada suatu rutin atau suatu kesukaan ataupun suatu bentuk kebiasaan pergi berziarah, rehlah. Rehlah menuntut ilmu, rehlah untuk berdakwah. Ya, Syekh Osman ni dia banyak tempat dia pergi. Itu disebut juga dalam Nafhatul Ridwan. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Baitul Maqdis, dia pergi ke Palestin, pergi ke Syam. Di sana apa dia buat? Antara lain, selain daripada dia mendapatkan ilmu,
pergi meriwayatkan ilmu-ilmu daripada guru-guru di sana. Beliau juga berziarah ke kuburan atau makam para ulama ataupun para awliya, wali-wali yang ada di sana. Kan? Itu disebut khusus. Ini amalan Syekh Osman, pergi berziarah. Dan juga beliau ada disebutkan dalam Nafatul Ridwan pulang berziarah ke tanah air, yakni Sarawak dan tempat lain di Alam Melayu, 3 kali. Pertama tahun sekitar 1312 Hijrah, 1312 Hijrah atau lebih kurang 1894 Masihi. Yang kedua 1916 Masihi. Yang ketiga 1920 Masihi. Ha. Waktu dia datang berziarah inilah, ya, ada salah seorang anaknya, yakni pengarang kitab Nafahatul Ridwan ini, ikut bersama. Kemungkinan besar pada yang terakhir, maksud ziarah yang terakhir itu tahun 1920. Syekh Muhammad Zainuddin ikut bersama berziarah ke Sarawak. Pada waktu itu Syekh Zainuddin dikahwinkan dengan salah seorang daripada wanita di sinilah, namanya Fatimah binti Abdul Hamid. Asal orang Sambas, itu yang disebutkan dalam inilah, ya. Dan Fatimah Abdul Hamid ini yang menurunkan ramai keturunan Syekh Osman yang sampai hari ini ada di sini. Ya. Salah seorang daripada anak hasil daripada keturunan Syekh Zainuddin, anak Syekh Osman tadi dengan Fatimah Abdul Hamid, masih lagi hidup. Maksudnya cucu Syekh Osman yang masih hidup masih ada lagi di Kuching tu. Ha, masih ada. Cicitnya ramailah. Cicitnya ramai. Kita nak buat majlis hall ni, kita jemput kurang lebih 30-40 ketua keluarga dalam kalangan cicit-cicitnya lah. Dan anak Syekh Osman itu yang terakhir meninggal adalah Cikgu Nawawi Osman. Cikgu Nawawi meninggal dalam tahun 2016 baru lagi. Itu anak dia, anak kandung yang terakhir yang meninggal dunia. Baik, itu saya ingat sedikit sebanyak. Cuma tentang Nafahatul Ridwan, ia adalah kitab berkaitan dengan kehidupan Syekh Osman di manaqib, yang mana manaqib ini ditulis oleh Muhammad Zainuddin bin Syekh Osman yang kita sebutkan tadi. Beliau itu lahir di sana. Lahir di Mekah, di Timur Tengah. Maknya orang Arab begitu. Tapi bila dia menulis namanya, dinisbahkan namanya kepada As-Sarawaqi juga. Bagi mengikut kepada bapaknya. Jadi Syekh Muhammad Zainuddin bin Syekh Osman Sarawaki ini bukan orang yang asing, bukan orang yang dari segi martabat keilmuannya tidaklah biasa-biasa. Dia juga seorang guru di Masjidil Haram. Dan nak cerita kehebatan dia, itulah kita pun jadi satu masalah bila kita jumpa kitab yang dia tulis. Tapi kita jumpa tentang nama Syekh Zainuddin ini di dalam suatu manaqib orang lain. Yakni Syekh Muhammad Zainuddin yang merupakan pendiri Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara, di area Lombok sana. Di sana ada guru besar. Sampai hari ini masih ada lagi dia punya sekolah besar. Besar sekolahnya, madrasahnya, masjidnya di Lombok. Yang mana ulama ini bernama Syekh Muhammad Zainuddin merupakan seorang ulama besar yang belajar di Mekah, kemudian dibalik, dia belajar di Syaulatiyah dulu. Kemudian dibalik atas sebab gurunya mengarahkannya balik ke kampung halaman. Lalu dia buka madrasah, buka jadi guru besar di sana. Mana datang nama Muhammad Zainuddin? Bapaknya memberikan nama bapaknya nama Abdul Majid, Haji Abdul Majid. Zainuddin Abdul Majid lah. Ataupun Kiai Zainuddin Pancor. Tuan-tuan boleh cari siapa Kiai Haji Zainuddin Pancor. Orang Lombok. Ya. Bapaknya bapaknya bernama Abdul Majid. Ya. Memberikan nama kepada Syekh Muhammad Zainuddin, anaknya itu setelah dia haji tadi lah. Wali haji tukar nama. Dia tukar nama Muhammad Zainuddin daripada nama asal Saqaf ataupun Sagaf. Nama asalnya. Dia tukar kepada nama Muhammad Zainuddin sebab apa? Sebab bapaknya begitu rasa terpegun atau rasa begitu senang dengan kepribadian seorang ulama Melayu bernama Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak. Tak lain tak bukan adalah anak kepada Syekh Osman Sarawaki ini. Dan itu antara kisah sebesedikit ya tuan-tuan berkait dengan riwayat dan pribadi
Syekh Osman, dan juga sikit saya sebut tentang Nafahatul Ridwan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kami dan kawan-kawan kita juga yang membantu untuk menerbitkan kitab Nafahatul Ridwan itu dengan terjemahan dan juga perumian, ya. Itu akan terlaksana insyaAllah dalam minggu hadapan. Jadi minggu depan 4 Ogos hari Sabtu, itu Sabtu minggu depan, cun-cun seminggu daripada sekarang, kita akan adakan majlis peringatan haul ke 100 tahun Syekh Osman Sarawak, bertempat di Masjid Darul Husni Wal Rahmah, Taman Husin. Bermula jam 6 sebenarnya. Jam 6 bermula dengan bacaan Yasin. Kita akan ada solat maghrib berjamaah. Selepas itu pembacaan manaqib dan sikit pengkisahan. Kemudian ada sikit ucapan perasmian, diikuti solat isyak. Selepas isyak nanti kita ada bacaan tahlil arwah yang akan dipimpin oleh waris keluarganya lah. Dan selepas itu kita makan lah. Majlis ini ringkas saja, tapi mudah-mudahan ada keberkatan daripada majlis itu dan orang mengenali. Malam itu sebenarnya malam cun-cun tarikh wafatnya yang ke-100 tahun. Malam 4 Ogos ya. Sebab Syekh Osman meninggal dunia pada 23 Zulkaidah tahun 1339. 23 Zulkaidah 1429 itu jatuh pada hari Ahad 5 Ogos. Tapi malam tu dah kira lah. So malam tu memang cun-cun tarikh di mana Syekh Osman wafat. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama meramaikan bagi kita mengingati perihal Syekh Osman pada 4 Ogos nantilah. Semua dijemput hadir. Cuma kita tak tahu macam mana keadaan nanti, adalah lalu lintas akan dijaga dan sebagainya. Mudah-mudahan makluman ini dapat dihebahkanlah kepada khalayak. Jadi insyaAllah para pendengar kami di MDS Media, sebelum kita mengundur diri untuk slot khas kita malam ini bersama dengan saudara Muhammad Fazril tadi, saya selaku mewakili pihak MDS Media mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada pihak saudara Fazril atas kesudian untuk hadir ke konti kita pada hari untuk berkongsi dengan berkenaan dengan sejarah seorang tokoh yang begitu hebat sekali, tapi sayang kita di Sarawak ini kurang penekanan ataupun kita katakan diangkat tokoh ini. Kita hairan, kita tak tahu kenapa di Sarawak tokoh-tokoh hebat seperti ini, sejarah berkenaan kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Sarawak, kita katakan pengetahuan disebarkan agak kurang berbanding dengan sejarah dinasti Brooke dan sebagainya, merupakan bukan asal orang Sarawak pun. Jadi kita bersyukur sekali dengan atas usaha yang dilakukan oleh saudara Fazril dalam usaha beliau nak membukukan kitab Nafahatul Ridwan itu, merupakan manakib ataupun bibliografi kepada Syekh Osman. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Fazril dan juga tetamu kita yang hadir bersama dengan saya di konti pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa untuk hadir haul ataupun program peringatan yang ke-100 Syekh Haji Osman Abdul Wahab pada 4 Ogos 2018 bertempat di Masjid Husni Warahmah Taman Husin, insyaAllah. Jadi mungkin itu sahaja pertemuan kita pada minggu ini. Jika ditakdirkan Allah, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Teruskan bersama kami di MDS Media, Media Dakwah Sarawak Darul Hana. Assalamu alaikum.